Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mbak Sri. Selamat beraktivitas. Oke. Selamat bertemu lagi dengan saya Sri Kusmiarsih. Khusus untuk all my team hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengajak orang untuk mengikuti bisnis kita. Iya, biasanya dalam bisnis networking itu kita akan mengalami berbagai kesulitan, khususnya untuk mengajak orang untuk bergabung dalam bisnis kita. Oke, hari ini saya akan memberikan tips-tips, ya, semoga ini dapat membantu all my team dan semuanya yang menjalankan bisnis networking ini akan sukses dan berhasil sesuai harapan kita. Yang pertama, kalau kita ingin berhasil itu mengajak untuk orang lain bergabung adalah yang pertama adalah trust. Trust itu adalah kepercayaan kepada diri kita sebagai seller. Jadi sebelum orang melihat produknya, kita dilihat dari performan kita, dan performan kita itu dibangun melalui branding. Branding itu apa? Branding itu memang kita konsisten dalam menjalankan bisnis, suatu bisnis ini. Jadi kita memang orang mengetahui memang saat ini dia tidak bergabung karena dia tidak membutuhkan, tapi suatu saat dia membutuhkan, saat dia ingin khususnya memilih tabungan mana, maka mereka akan ingat kita karena kita selalu konsisten menjalankan bisnis kita, dan mereka melihat siapa diri kita. Jadi dengan kepercayaan ini, dengan kita memiliki tape record yang bagus, itu akan memudahkan orang untuk bergabung dengan kita. Yang kedua adalah need. Need itu adalah kebutuhan. Jadi kalau kita pernah melihat suatu video inspiratif, kita menjual sisir kepada orang botak tentu akan ditolak. Tetapi kalau kita menjual sampo kepada orang yang mempunyai rambut yang lebat, maka mereka berapapun harganya akan dibeli. Begitupun dengan bisnis kita, bahwa bisnis kita itu memang target marketnya memang sesuai apa yang mereka butuhkan. Seandainya ada emak-emak, ada ibu-ibu yang paham akan masa depan, otomatis mereka akan melihat bahwa mereka akan membutuhkan tabungan untuk perencanaan masa depan putra-putrinya. Nah, ini bisa kita ajak untuk bergabung tanpa pemikiran mereka. Yang penting bisa membahagiakan masa depan keluarganya, pasti apapun yang terjadi mereka akan berusaha untuk bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk mengikuti bisnis dalam networking, mempersiapkan masa depannya ini, yaitu bisnis tabungan investasi Kartri I Network. Yang ketiga adalah solution. Solution itu bahwa bisnis kita itu memberikan solusi bagi mereka yang sedang mengalami berbagai masalah. Contohnya, pada waktu kita menginginkan bahwa kita itu bisa mempunyai tabungan, tapi kita tidak punya uang pada saat-saat kita itu berada di titik bawah, kita tidak punya uang namun kita punya hasrat ingin membahagiakan keluarga untuk masa depannya, otomatis kita bisa memberikan solusi bahwa tabungan ini bisa memberikan gratis bagi nasabahnya yang ingin menjalankan bisnisnya, yaitu dengan cara mengajak dan juga caranya dengan mengedukasi. Kita tawarkan solusinya dengan menjalankan bisnisnya, maka kita bisa gratis, dan dengan mendapatkan bonus kita dapat membayar premi tiap bulannya untuk bisa menabung dan bisa digunakan untuk investasi masa depan kita. Yang keempat adalah closing. Closing itu setelah kita follow up, setelah kita prospek, untuk closingnya tadi kita tawarkan dengan suara, dengan pilihan yang bisa memberikan alternatif jawaban, dengan tidak memberikan jawaban no tapi yes. Bagaimana kita dengan closing, dengan memberikan alternatif bagaimana tabungan ini, dengan mengambil tabungan ini apakah
canas kita, calon nasabah kita itu hanya menjalankan bisnisnya atau hanya sebagai tabungan investasi saja. Kita tawarkan itu, kemudian insya Allah kalau memang dia berniat, insya Allah closing. Jadi kita tawarkan suatu metode dari marketing, yaitu tidak menginginkan jawaban no, yaitu jawabannya yes. Begitu yang bisa saya sampaikan, bagaimana agar mudah mengajak orang untuk mengikuti bisnis kita, khususnya dalam mempersiapkan masa depan bersama Cartier Network. Hari ini khususan untuk all my team, you are the best, you are the best in your life. Okay, see you next time. Go Crown.